Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq Ejio. Aku baru dapat satu barang ni daripada Indonesia. Aku beli kat Shopee, ambil masa lebih kurang nak masuk 3 minggu lah baru sampai kat rumah aku, sebab dia pakai ni lah JNT guys, sangkut kat Malaysia seminggu ke lah. Takkan JNT mogok kan. Okay, tak apa, janji barang tu sampai selamat dan keadaan barang pun okey. Barang dia apa dia ni? Alright guys, nampak? Design baru untuk stiker R15 motor aku. Tapi guys, dekat sini dia tak potong tau stiker ni. Dia print satu paper macam ni. So aku memang nak kena potong sendiri lah. Itu masalah dia. Dan aku beli stiker ni lebih kurang RM28 macam tu lah. Termasuk postage. Pada aku okey lah. Sebab kalau aku nak cari stripe R15 yang penuh, tak jumpa lah bawah RM50. Tu R15 aku yang aku pakai sekarang ni, tu adalah stripe motor NVX. Beli RM24 lah. So aku potong-potong aku bubuh lah. Sebab aku tak mau nampak motor aku design standard. So aku beli je dekat Shopee NVX nya bubuh. Pakai dekat setahun lebih tu. Tu adalah ke NVX. So kali ni memang aku pakai stiker R15. Dan ni adalah R15 V3. So aku tak tahu macam mana dia punya result. Dah potong stiker dan kita pergi pasang. Ini adalah design motor aku yang sekarang ni lah. Stiker motor aku pakai sekarang ni. So ni memang totally design motor NVX lah. Yang ni aku potong. Ni kalau tengok dekat dia tak sambung. Nampak aku potong kat sini kan. So ni pun aku potong kat tengah ni. Dia jadi split. Yang ni pun aku potong, nampak tak sama. Ni potong, ni pun aku potong. Ni belakang pun aku potong. Aku bubur bagi dia masuk juga. Sini boleh tengok. Potong aku potong. Dan inilah design RM24 yang aku pakai selama setahun lah. Cabut dulu semua stiker. Lepas tu kita pasang. Motor aku dah siap. Tapi itulah hari yang pertama masa aku buat tu, banyak kesilapan yang aku buat lah. But first time aku buat rack yang macam ni. Sebelum ni aku pakai stiker yang kecil-kecil lah. Ni stiker ni besar. So banyak kesilapan-kesilapan yang aku buat. So ni antara dia lah. Macam apa boleh tengok sekarang ni. Stiker ni nampak ada kembung-kembung. Lepas tu calang. Lepas tu aku terpaksa gunting dekat sini. Memang hari first memang pada aku memang teruk lah aku buat benda ni. Sebab aku tak ada basic nak pasang-pasang stiker ni. So stiker yang besar macam ni memang perlukan experience lah kalau nak pasang kan. So tapi aku cuba juga. So hari kedua, which is hari ni, aku dah siapkan sebelah lagi. So sebelah ni memang pada aku suka lah. Sebab dia lincin elok lah. Sebab aku dah guna peralatan yang betul, dengan teknik yang betul. So ni dia hasil dia. So belah sini memang lincin lah. Tak ada apa
kembung-kembung ke macam calak-calak. So memang belah sini memang smooth lah. Masuk dengan tank dia sekali. So hari ni aku banyak pasang sampai belakang sini. Ni pun aku pasang hari ni juga. Yang aku pasang semalam, tank semalam nampak kat tank sini dia macam ada kembung-kembung sikit. Dengan yang sini memang teruk sikit lah. Dia macam calak-calak sikit sebab ada kembung. So aku toreh guna pisau. So benda tu menyebabkan dia jadi tak lawa. Aku tak kisah pun sebab motor sendiri ya, bukan motor orang. Jadi jadi benda ni aku macam pejam sebelah mata. Janji belah sana elok. So okey lah pada aku. Overall aku puas hati lah sebab harga dia pun RM28 lah. So, okey lah, not bad lah, not bad. So tu je lah untuk video aku pasang stiker baru dekat aku punya motor ni kan. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Stay safe, stay at home. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao. Tapi sebelum tu mesti apa nak tengok B-roll motor ni kan, full rack motor ni macam mana. So jom aku belanja apa B-roll. Stable, oh yeah, no